Hai, selamat datang ke YouTube channel Rupawan Sopi Opio. Didoakan semoga anda diberkati dan dirahmati hendaknya. Kepada yang telah subscribe, share dan yang telah memberi maklum balas di channel kami ini, jutaan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan. Bagi anda yang belum subscribe, silalah subscribe sekarang ini agar anda tidak akan ketinggalan updates kami seterusnya. Untuk siaran ini, kita akan belajar crochet mask connector. Jika dalam pembelajaran ini nanti anda tidak faham, anda bolehlah hubungi kami di nombor WhatsApp yang kami siarkan dalam video ini nanti. Untuk tidak melengahkan masa, jom kita mula belajar. Bismillah. Okey, kita buat tali air. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita masukkan macam ni. Ha, okey, kita buat single crochet 12. Hari ni kita nak buat pattern yang seterusnya, okey. Kita punya. Kita buat yang ni, kita buat 12. Kita kait 12, lepas tu kita pusing. Okey. Kan, selalu kita buat pattern yang lain-lain sikit. Untuk apa? Kita nak pelbagaikan kita punya koleksi. Ha. Dia ada bukan pattern macam yang akak buat yang lepas, tapi kan macam akak cakap itu, yang tu pattern dia menegak, yang ni dia macam sengit-sengit macam daun. Kan akak cakap tempoh hari yang sebelumnya ni. Okey, yang ni kita buat 18. Yang ni pun single crochet, kita buat 18. Okay, satu lubang pertama kita buat satu, lubang kedua kita kongsi dua. Maknanya satu pusing semua ni mesti ada 18. Okay, nanti kita buat pattern dia ala-ala daun tu jugalah. Yang akan janjikan nak buat tunjuk cara dia ni, cuma dia beza sikit pada yang hari tu lah kita buat kan, yang kita buat sebelum ni. Okay, kita okay sampai 18. Sampai selang nombor 1 kita buat 1, nombor 2 kita buat 2. Kalau susah nak faham, nombor 3 kita buat 1, nombor 4 kita buat 2. Single crochet. Okey, sampai habis kita kait. Kira jap, kita kira dulu. Okey, kita pemati dekat hujung ni. Nampak? Jadi macam ni kan. Nampak? Nampak macam gigi-gigi dia tu. Sebab kita buat sini, lepas tu kita buat satu tali air, kita masuk kat lubang, celah lubang tu macam kita buat yang sebelum ni kan, kita ada buat video sebelum dia. Ok, tengok rata, nampak cantik kan, dia macam melekuk-lekuk macam tu. Ha, kita buat satu, dua tadi, kita buat satu celah, kita tengok lubang ni, nampak tu kan. Kita buat 5 single crochet. 2 3. Ya. 4 5. Okey. Lepas tu nampak kita buat 5 kan? Ha, sampai 5. Lubang yang ke-6 tu kita buat 2. 2 single crochet dalam satu lubang. Lepas tu kita buat 3 tali air. 1 2 3. Kita masukkan dekat lubang tali air yang tadi juga. Jadikan masukkan 2. Bermakna satu lubang tu ada 4 single crochet. Okay, dalam satu lubang ni ada 4 single crochet. Lepas tu kita buat 3 pula. Kita buat 3 single crochet tepi ni. Okay, nampak ni celah ni. Okay, 1 2 3. Okay, nampak kan, jadi macam dah huruf V macam sebelum dia kan. Okey, buat satu tali air, kita patah balik. Bila kita patah balik, dia mesti ada 5. Kita kena buat, mesti kita buat 5 single crochet. Siapa je 5? Masa kita naik ke atas tadi, kita buat dia 3. Sebelum dia tu ada 2 single crochet satu lubang tu kan. Okey, mesti ada 5. Kita buat tetap lubang tu 1 sampai dia habis, mesti ada 5. Nampak? Ada 5 single crochet. Lepas tu kita masukkan kat celah ni. Ha, celah lubang macam huruf V tadi tu, kita buat 2.
Satu, dua. Lepas tu kita buat tiga tali air. Dua, tiga. Kita masukkan ke lubang yang sama lagi. Dua, satu, dua. Okey, nampak kita masukkan dua. Lepas tu kat lubang yang bawah ni kita tak mau, kita pergi masuk yang sebelah dia tu. Yang apa tali air tak mau, kita masuk yang kedua. Nampak? Kita boleh nampak kan? Ini tak mau yang kedua. Yang kedua tu kita masukkan, nampak tu celah-celah tu ternampak. Kan? Kita masukkan sini, kita buat lima. Nampak? Satu. Nampak ni? Dua. Tiga. Nampak? Tiga. Nampak? Nampak lima. Kita buat tiga. Kita buat tiga kan? Sebenarnya kita buat tiga. Tengok kan? Nampak? Maknanya kita balik ni, kalau ni kita buat dapat V kan, jadi sebenarnya 5, jadi 9, jadi kita buat 1, 2, kita buat sampai, maknanya sebelah kita buat 5, bila turun jadi 7, sebelah kita turun mesti ada 5, ok, kita naik, dia akan sama sampai kesudah dah ni. Sebenarnya 5. Okey, nampak? Buat sini. 1, 2, 3. Kita buat tali air. 1, 2. Kita buat tali balik ni mesti ada 5. Okey. Dan ni ada 7 tak silap. 2. 2. 3. 4. 3. 4. Sekejap. Kira sat. Okey, nampak ni. Sebelah sini mesti turun dia mesti ada 7. 7 dia turun, 7 naik dia mesti naik mesti 5, turun mesti 7. Yang atas ni naik mesti 3, turun mesti 5. Kita buat sampai habis. Faham? Nampak kan? Tengah ni still sama ikut celah-celah lubang tu, memang sama dia, dia takkan lari. Sebelah kiri ke sebelah kanan tak kisah. Tapi sebelah tu mesti. Kalau kita naik dia 5, maknanya turun dia mesti 7. Sebab kita dapat 2 tadi kan. Kalau kita naik 3, balik dia mesti 5. Sebab kita tadi ada tali air. Kita buat sampai habis. Okay, sekarang kita buat satu tali air. Kita pusing. Ni turun ni mesti 5. Dia takkan lebih pada 5. Kalau 5 kita kena buka balik. Mesti ada silap dia. Buat. Kita akan tahu. Satu, kita buat mesti 5 turun dia. Sebelah tadi 7 mesti 5. Kita kena, kita kena check buat betul. Kadang kita tak faham nak buat dia macam ni kan. Dia ni, ni cantik sangat-sangat pattern ni. Okay, 5 kan. Buat 2 tadi air. Kita buat 1, 2, 3. Okay, buat double crochet, apa, single crochet 2. Kita naik 5. Nampak? Ni yang pertama tak mau, yang kedua, lubang kedua. Nampak? Kita masuk lubang kedua. Kita masuk lubang kedua. Macam tadi saya cakap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, nampak? Dia jadi macam V kan. Cantik kan? Ni daun. Daun tu dia akan jadi macam, nampak? Dia V kan? Nampak? Cantik kan? Lepas tu kita akan turun tadi. Mesti turun dia ni, turun dia mesti 9. Sebab dia sebelah tadi turun mesti 5, ni turun mesti 9. Kita buat tali 1, kita buat balik. Ni turun mesti 9. Sebab sebelah tadi turun 5, turun mesti 9. Ni dia turun dah. Nampak? Kita boleh nampak. Okay, tiap-tiap lubang ni dia mesti turun 9. Mesti ada 9. Dia kata 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, nampak? Mesti 7. Tadi sebab ada 5, dia ada 5, turun mesti 7. Kita buat 2, tambah 2 tali air. Apa, double crochet, apa, single, double pula dah, mulut, sorry, single crochet 2, buat 3 tali air, 1, 2, 3, kita buat 2 single crochet lagi, ok, 1, 2, lepas tu kita naikkan dia,
3 single crochet. Okey, yang ni kebanyakan ni nak kata 100% kita gunakan single crochet je. Single crochet, kita tak buat double crochet, single. 1 2 3. Okey, kita buat 3. Nampak, kita kira nampak. Ha, dia nak atas 3. Ke bawah ni kalau patah balik dia mesti 5. Dia takkan lari. Sebab apa? Kat tali kat tengah-tengah tadi kita buat 2 kan. Okey, nampak. Okey, nampak kan? Ha, kita akan buat terus sampai habis lah macam ni. Sampai ingat. Nampak kan hasilnya? Ha, okey, kita buat sampai sini dah, kak buat. Okey, nampak. Ha, nampak, kita boleh nampak dah. Dia macam daun gitu. Ha. Kita buat single, nampak. Okay, boleh dapat macam daun kan? Yang akak cakap hari-hari tempoh hari kat video sebelum ni. Kita buat daun. Ha, kita buat daun lah ni. Ha, yang ni pun tengah popular. Diorang tengah duk mengait sekarang. Ha, kita buat cara kita lah macam ni. Ha, cuma sebab akak nak berbunga tu. Buat mana hujung dia tu akak kena buat bulat lah. Kata ni dah tak cantik kalau tak bubur benda tu. Okay nah. Okay, nampak. Kita buat macam ni. Kira. Okey. Empat. Naik. Mana? Tiga. Kita buat sebelah ni. Sebelah lima. Turun. Sebelah sembilan. Tujuh. Ingat tau. Bila kata lima tu kita tahu naik dia mesti 3. Turun dia mesti 5. Okey. Nampak? Bila kalau naik dia lima. Turun dia mesti 7. Sebab apa? Kita buat yang 2 tali air. Dapat 2 ni, nampak ni. 1. Nampak? Ni 2 kan? Ha, lepas tu ingat kita buat 2 tali air. Kita apa, 3 tali air tadi. Kita buat macam ni. 1. Lepas tu 2. Okey, naik ni mesti 5. Kita letak, nampak dia tinggi tu, nampak? Ha, nampak? Nampak? Tu 2. Kita boleh nampak naik dia mesti 5 sebab dia tinggi sebelah. Sebelah ni sikit, bagaimana kita naik dia 3. Okey, nampak? Nampak? 1 2 3 4 5. Okey, kita pun nampak cantik kan? Ha, tak sabar nak siap kita. Kalau ni nak buat daun yang akak cakap tempoh hari. Ha, ni daun lah dia. Akak ajar ni. Ni daun. Cuma beza dia akak nak bubur dia bunga dengan daun yang akak dah kait. Okey. Kita buat macam ni. Nampak kan? Ha. Kan sama. Dia senang je. Sama je. Jalan-jalan. Apa dia punya jalan cerita dia. Sama je buat dia. Dia tak lari macam mana pun. Kalau kita. Sebab kita buat macam ni. Kita kait macam ni. Memang dia senang. Dia senang sangat-sangat dia. Tak payah nak fikir sebab dia guna single crochet macam ni. Nampak? Nampak kan? Ni kita buat tali air dia. Ni kita buat tali air tadi. Dia sembang-sembang tali air tu kat bubur. 5 tali air. Okay. Kita dah patah balik. Kita buat 5 tali air sebab kita nak buat penghujung dia nanti. Jadi kita buat 5 tali air. Lepas tu kita buat ikut balik patah balik benang tu semua. Dia akan jadikan dia tadi, dia turun ke bawah mesti, naik ke atas tadi mesti 3. Nampak jadi daun kan? Nampak? Haa. Tak tak? Dadah. Ini dah cukup dah. Kalau sampai sini ikut dah potong dah ni. Dah habis, dah siap dah. Nampak? Haa. Beli gunting kat sini, pemati je tau. Sebab dia ni untuk yang simple lah. Haa. Daun yang tempoh hari straight kan, daun kita buat tu kan. Macam daun tu. Haa. Ni dia melengkung sikit. Tapi ni sebab akak nak buat dia punya belakang tu macam ada berbutang lah sikit lagi. Cantik, kita dekat balik lah yang ni. Okay, tekat macam kita buat tadi. Nampak? Nampak? Kita kait sini sampai dia ke atas tu. Nampak? Kita buat tali air. Sebenarnya 5 tali air. Okay, nampak? Kita buat 5. Okay, masukkan celah yang sebelah tadi tu. Jangan kita berhujung tu, kita sebab sini ya, nampak? Nampak sini ha, sampai situ. Tak apa, cantik lagi kan? Kita buka, kita bagi sampai di atas tu. Tambah lagi 2. Nampak, termasuk ke sini, kita ke sini ha. Mati terus tu ni. Okay, nampak? Tu kita buat 1, 2, 3, 4, 5 dia. 5 ni, 5.
Kita masukkan celah-celah ni antara bunga tu. Bunga tu dengan yang apa, double tadi kan. Double single crochet tadi. Ha, single tadi dia, kita buat dua yang dua-dua tu. Kita buat masuk macam ni. Kita kait macam ni. Okay, sampai buat tiga sebelah tu. Jangan sampai habis. Sampai tiga je. Dia nampak. Ha, kita pusing dah. Nampak kita buat tali air tu. Kita pusing. Yang ni tujuh. Tadi naik lima. Kita balik lima tadi naik kan. Kita naik lima. Buat mana kita sini. Satu. Dua. Tiga. Okay. Dah tiga kan. Ha, kita buat. Oh, kita buat empat. Okay. Kita dah sampai empat. Kita buat ni. Kita buat yang ni. Satu. Dua. Dalam satu lubang tu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okay. Kita buat sepuluh sini. Nampak? Dia macam tu. Kita masukkan sini. Kita kena satu. Buat macam balik. Dua. Dua. Dua patah balik. Kita buat patah balik. Tak sampai tiga tau. Kita buat ni. Kita masukkan ni. Biasa tak masuk celah-celah tu. Kita masuk celah-celah tepi telik air. Macam biasa ni. Ha, buat single crochet sampai habis. Kita kira macam tadi lah. Tadi kita buat 10 kan. Ha, ni pun sampai 10. So, kita nak bagikan dia cantik. Maksud dia nak jadikan dia macam lubang untuk belah mula tadi. Okay, nampak? Kita buat macam ni. Satu lubang tu kita jadikan dua tadi 10 jadi lebih kurang 18 lah. Kita buat jadi 18. Kita kena lebihkan sikit. Kata dia tak, dia tak dah melengkung kalau tak buat macam ni. Tadi 10 kita buat 10 dah apa single crochet tadi kan. Sekarang kita jadi 18. Mesti ada 18 sama dengan belah sebelah bawah tu. Ha, sebab apa kita nak bubur bunga dengan daun yang kita kait sekejap lagi. Okay, nampak? Ha, nampak kan? Sini pun ada lubang, sebelah sini pun ada lubang. Dia taklah melengkung sangat ke tepi, ke sengit dia macam tu. Dia still kan jadi macam ni, nampak? Dia sengit macam ni juga kan? Ha, main lawa kan? Ha, nampak? Cantik kan? Kita buatlah pelbagai kita punya tali air kita nak buat kita punya. Okay? Okay, seterusnya kita nak buat daun pula. Okay, sekarang kita buat satu. Kita buat. Kita kait. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okay, kita masukkan kat mula-mula ni. Kita nak buat daun kita. Sebab bunga kita nak ada daun. Okay, sekejap. Okay. Kak buat dia tambah apa kejap sangat tadi tu susah nak masuk. Kemaskan, letakkan benang sebelah bawah. Kita tarik macam ni. Okey, kita buat apa slip stitch lepas slip stitch satu lagi buat telik air. Nampak? Lepas tu kita buat single crochet dua. Satu single crochet. Lepas tu dua single crochet. Lepas tu satu dua double half. Macam tarik terus. Kalau single crochet kita masukkan satu sebelah tu kan ni, tapi ni double crochet terus ni double half ni masukkan terus kait macam ni, tarik terus sampai habis. Ok, yang ni double crochet. Ok, kita masuk separuh ke, ada di tiga ni, tiga kaki, masukkan dua, masukkan satu balik. Ha, ni buat tiga. Kita buat double crochet ada tiga. Lepas tu kita buat triple double crochet. Lepas satu tu masuk dalam ni dua. Okey, nampak? Tarik pusing buat dua kali ni, pusing nampak ada tiga kaki kan. Okey, kita masuk ni, kita masukkan lubang patah balik kait, tinggal lagi dua. Kita tarik lagi sekali, tinggal lagi satu, habiskan. Nampak? Kita buat lagi tiga kali, dua kali lilit. Okey, masuk dalam ni. Kita tarik, kita ambil dua ni. Ha, dua ni. Lepas tu kita ambil pula dua, last kali kita perhabis. Okey. Lepas tu kita buat tiga telak air. Satu, dua, tiga. Kita masukkan ke lubang ni. Nampak ni? Ha, kita kemaskan. Macam tarik sampai habis. Lepas tu, kita buat lagi sekali tiga. Ha, kita buat triple. Kita buat triple double crochet. Buat satu, masukkan macam ni.
2, 3. Nampak? Kita buat lagi sekali triple. 1, 2 buat pusingan. Okey. 1 macam ni. 2 macam ni masuk. Nampak? Ha, okey. 1. Belik kan. Sorry dah. 1 masuk dalam macam ni. 4, 2 lagi, 2 macam ni. 3. Okey, lepas tu kita buat double crochet tengah kali. 1, 2. Kita buat macam tadi pula. 3 double crochet kan. 1 tadi, kita buat 2. Buat 2. 3. Okey, 4. Lepas tu kita buat double half. Okey, double half. Okey, double half 2. Lepas tu kita buat single crochet 1. Okey, nampak ada 2, kita buat 1 single crochet. Masuk ni. Kita buat double half dulu. Ini sekali tak kemas tadi. Macam ni, kita buat 1. Kita masukkan ke lubang yang bermula tadi. Yang kita buat single crochet yang bermula tadi kan. Ha, kita masuk macam ni, tarik bagi habis. Lepas tu kita buat sekali, takut dia tak berkemas kan. Kita kemaskan dia, ambil satu lagi. Nampak? Nampak tak daun kita? Comel daun kita. Nampak? Senang kan? Okey, nampak? Lepas tu benda ni tak payah putus, dia tarik. Kita sambung je buat telur ais sebanyak 7 balik macam tadi. Buat 7 balik. Lepas tu kita masukkan lubang yang mula-mula tu, yang kita mula buat tadi tu. Nampak? Macam ni. Lepas tu kita tarik secara automatik dari sini, nampak? Tengoklah, kalau macam tu ganggu nak buat kan, tak boleh patah balik. Kita kena buat macam inilah. Tapi kalau siapa mengat tangan kiri, boleh sebelah sinilah. Sebelah sini kan. Tapi kita sebelah tangan kanan. Kita pusing macam ni. Pusing macam ni. Kita buat macam tadi. Kita buat, nampak? Nampak ni. Kita buat single crochet dulu 1. Nampak? Kita buat 2. 2 double half. Masukkan terus habis. Lagi 1. Kita buat masukkan habis. Nampak? Kita buat macam ni. Masukkan habis. Okey. Lepas tu kita buat double crochet. Okey. 3 kali double crochet macam ni. 1. 2. 3. Lepas tu kita buat triple double crochet, black triple double. Okey, elok macam ni, tarik kan, senang, faham? Pusing macam ni, masuk. Kita ambil yang dia 3, nampak 3 kan. Okey, kita ambil 2, kita kait 2, dapat tinggal lagi dia punya 2 ni. Kita tarik lagi habis, tinggal lagi 1, kita bagi perhabis. Okey, nampak? Lepas tu kita buat, nampak? Sekali, nampak? Nampak macam ni. Tu 2. Okey, mesti ada 3 kali. Okey, lepas tu kita buat 1, 2, 3. Tengok celahkan, masukkan celah ni kan, nampak ni. Kita masukkan celah piu, tarik macam tu sampai kat tengah-tengah. Apa tali air apa triple double tadi punya tu. Okey, kita buat semula triple double balik. Kita buat triple double balik tau. 1, 2, 3. Kita buat sekali lagi. 1, 2, 3. Lepas tu buat double. Double crochet 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu kita buat double half. Okay, double half. Tarik 4B. Buat kali double half. Lepas tu nampak? Kita buat double half. Kita buat single satu last. Okay, masukkan ke tepi ni balik. Mati ke tepi ni. Nampak ni? Nampak? Okay. Jangan kucat. Okay. Kan? Kita buat telur air satu. Takut tak kemas. Kita tarik dah. Kemas. Nampak? Kan, 2. Kalau buat satu-satu nanti jenuh kita, apa macam nak cantumkan kita susah. Tapi kalau dia dekat-dekat ni, dia senang. Kita buat yang nombor 3 pula.
3 ni kita buat 8 talai. Tadi 7 kita buat 8 sikit. Sebab dia apa? Dia makan ruang sikit sebab ada yang tu kan. Kita buat 8. Okey. Nampak. Ha, buat macam ni. Kita masukkan kat nombor 2. Jangan buat nombor 1 tadi. Sebab kita buat 8, kita buat yang nombor 2, kaki nombor 2. Ha. Okey. Kita pusing. Kelesaan kita. Nampak pusing ni. Okay lah, macam mana selesa nak kait. Tengoklah kawan-kawan kita ni kat luar sana, kalau selesa nak pusing kat mana pun tak apa. Dia takkan lari kat mana sebab dia tetap akan bertiga. Okay, buat single 2 kali. 1 single, 2 single. Okay, kita buat 2 half double. 1 masuk terus. Habis, pak kita masukkan terus. 4, 1 masuk kait, tarik habis. Okay, nampak? Kita buat double crochet 3 kali. 1, 2, 3. Lepas tu kita buat triple 3 kali. Okay, nampak? Ha. Kalau double, ada yang tanya double crochet tu apa? Double half tu macam mana? Okay, kita buat contoh, kalau kita buat double crochet, kita masukkan terus benang pertama, kita tinggal 2 kaki kan. Tapi kalau kita buat double half, kita tarik teruskan habis. Kita tak tinggal dia. Kita tak ada nak patah balik. Kita buat macam lebih kurang macam single crochet lah dia buat. Tapi dia buat double macam tu. Ha, 1, 2, 3. Kita selipkan celah-celah yang nombor tadi tu, yang kita buat kejap tadi tu. Masukkan celah tu. Ha, kita tarik sini. Nah, lepas tu kita buat triple balik. Nampak macam ni. Ha, kita buat 3 kali. Apa, 2 kali. 1, 2. Senang je buat yang ni mudah. Kalau ni, kalau rajin ni pun boleh buat bunga ni. Kalau kita nak buat bunga macam daun tu kan, kita buat banyak-banyak dalam 5 kuntum. Lepas tu kita pusing-pusing, dia jadi bunga juga. Ha, boleh juga kalau nak buat bunga daripada daun ni. Ni buat 3, tapi selalu 5 ke 7 ke 9. Ha, kalau buat sekali banyak tu 5 ke 9, jadi kelopak bunga. Bunga juga kita buat, senang je dia. Dia tak susah nak buat bunga apa. Kelopak ni, dengan kelopak ni pun boleh jadikan bunga juga. Nampak, kita potong je, kemaskan dia. Ha, nampak, dah jadi dah. Ha, kita kemas tarik dia sebab dia berkedut tadi kan. Kita tarik dia, elok-elok kemaskan dia macam ni. Nampak cak kan? Ha, nampak? Dah jadi kan? Ha, senang. Ni kalau jadi 5 jadi kelopak bunga lah kalau macam ni. Nampak? Cantik kan? Ha. Nampak? Okey. Akak dah buat tadi sekejap tadi yang ni. Ni yang baru akak je. Okey, jadi 6. Sebab akak kena guna 6 kelopak daun. Sekarang kita buat dia punya bunga. Okey, nampak bunga ni kita akan guna benang merah. Lepas tu kita buat 30 tali air. Okey, sebanyak 30 tali air. Sebab apa? Dia kena kali dengan 3. Maknanya kalau kali dengan 3, mesti setiap tak satu selang 3, selang 3, dia dapat, dia mesti ada 9. Sembilan apa? 9 kelopak nak buat. Kita tengok macam ni. Ada 30. Lepas tu kita kira 30. Okey. Kita tengok dah. Okey, pegang mati situ. Dah cukup lagi. Kita buat macam biasa. Nampak? 30 kan? Dah cukup 30. Ha, kita buat 1, 2, 3. Kita buat double crochet sini. Nampak? Ha, tarik macam ni. Nampak? Yang mula-mula kita tadi buat tali 3 tadi. Kita buat macam ni. Nampak? Ha. Lepas tu kita masukkan, kita kira 3. Buat 1 ni, 1 tali air, buat kira 3 daripada bawah tu, nampak? Okey. 1, 2, 3. Kita masuk lubang ketiga tu, kita buat macam ni. Kita buat 1 ni. Lepas tu kita buat 3 tali air balik. 1, 2, 3. Okey, masuk sini. Masuk tempat yang tadi, yang mula-mula kita buat yang 3 tadi kan, nombor 3 tadi kan. Okey, macam ni nampak? Nampak lubang dia kan? Ha, macam ni tarik.
Jadi macam ni. Lepas tu kita tak payah buat tali air, kita terus masuk kira 3 daripada tempat yang kita tadi 1 2 3 1 2 3. Okey, masuk sini kita tarik. Kita buat double crochet. Okey, tu kita kira balik 3, kita masukkan kat lubang yang sama. Nak buat bunga kita ni bunga yang senang, tak payah nak pusing-pusing bagai, yang tak payah kita nak pening risau tak jadi ke, dia senang je. Okey, kita buat, kita kira 3 balik, 1 2 3. Okey, sama masukkan macam ni. Kita buat sampai habis. Kita tak payah risau bunga yang akak ajar ni kan, tak payah nak pusing-pusing, tak payah nak nak susah hati atau nak risau kata jadi tak jadi. Ha ni memang memang jadi, sebab kalau akak buat ni kan budak-budak kat rumah ni dia orang sendiri pun boleh dah nak nak susun sendiri pun, pusing-pusing sendiri pun dia boleh jadikan kelopak bunga. Kalau akak buat kan, dia orang pun dah faham dah, senang. Yang satu lagi tu dia kata dia tak faham, susah. Yalah, susahlah kalau kita buat cara lain, kita buat cara ni. Ni cara paling senang, paling mudah nak buat kelopak bunga. Okey, nampak. Ha, lepas tu kita kira lagi. Sini kita buat 1 2 3. Ha, nampak. Ha, macam ni. Kan, kita buat sampai habis. Nampak. Ha, nampak dah kan? Jadi macam tiga segi, tiga segi. Kita guna tiga segi belah atas tu, belah bawah ni, yang belah bawah ni dia tak guna sebab dia untuk kait bunga apa benang sat lagi belah bawah. Yang belah bawah tu kita nak guna untuk kelopak. Nampak. Ha, kita buat sampai habis. Okey, nampak. Ha. Okey. Okey, dah siap dah ni, ada 8. Ada apa? Ada kelopak bunga. Yang ni nombor 9 last sekali kan. Nah, okey, nombor 30. Ni kalau ni bawah ada 8 kelopak lah. Maksudnya kalau kita dah buat ada 8. Okey. Kita masuk nombor 9 macam ni. Yang last sekali tu buat single, buat double crochet kita. Tarik. Okey, nampak. Kita buat tali air macam tadi, 1 2 3. Kita masukkan balik ke tempat dia. Ha, masuk sini kan, nampak. Ha, kan, macam ni. Lepas tu satu kita buat tali air 3 lagi. Nampak, jadi dia kan, nampak. Ha, dia ada 9. Nampak, ada 9 untuk kelopak bunga ni. Okey, lepas tu kita akan kira dia sampai boleh. Okey. Ha, kita kira tadi satu dua tiga. Okey, kena buat 3 tali air. Nampak, kita masuk kat lubang tu. Nampak, kita nampak kan, kat lubang ni kita kena buat 9 double crochet. 9, okey. Lubang ni kita, yang pertama ni kita akan buat 9 double crochet, yang kedua dengan ketiga kita buat 8 double crochet, yang keempat dan kelima kita buat 7, yang keenam dengan ketujuh kita buat 6, ke-8 dengan ke-9 kita buat 5. Okey, ingat. Ha, ni kita buat dah cukup. 8 ni, 9 ni, satu ni je 9. Ha, ni satu ni kita buat 9. Okey, kita masuk celah atas tu kan kita buat tadi. Ha, nampak jarak tu, nampak yang jarak belah atas tu. Ha, kita buat macam ni. Tarik dia, kita buat single crochet macam ni, single satu. Kita buat yang ni lagi, yang ni. Yang ni 9 ni. Ha, yang kedua ni kita buat 8. Kita buat 8. Yang ketiga pun kita buat 8. Ha, kena ingat. Nampak. 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 Ha. 1 2 3 4 5 6. Okey, 7. Di sini 7 saja dia. 7 lagi 1, 8. Okey, 8. Yang ni nombor 2 dengan nombor 3 kita kena buat 8 double crochet, okey. Yang ke-4 dengan ke-5 kita buat 7. Ingat. Yang ke-6, yang tu kita buat yang 1, kita buat 9. Okey. Yang kedua dengan ketiga kita buat 8, ke-4 dan ke-5 kita buat 7,
Ke-6 dengan 7 kita buat 6. Ke-8 dengan ke-9 kita buat 5. Yang last kali baru kita buat 4. Ingat kan? Ha, ni kalau nak buat bunga besar macam tu juga. Ni kita buat 3 tali air ni kan. Okey, kita buat 3. 30. Buat mana kena buatlah. Ha, 9 kali 4 36. Kita buat besar, kalau nak besar lagi 9 kali 5 ke ha, tali air dia tu. Kena buat macam tu lah. Dia kena kali 5, kali 3, kali 4, kali 5. Sebab kita bunga kita pun kita kena kira. Ha, kalau nak buat kan. Ha, dia senang je dia. Nak kita nak kita punya bunga kita ni nampak. Ha, dia sendiri melengkuk. Senang. Ha, ni bunga cara Kak Rupawan buat ni. Tak payah nak pusing-pusing. Kita letak yang tu sekejap celah-celah lubang ni lah. Kita boleh menjahit nanti. Lepas lubang-lubang belatas tu kan. Ha, celah lubang-lubang tu kita boleh masukkan jarum nanti. Ha, cara akak yang tu senang. Dia takkan, benang tu takkan lari. Bunga kita pun takkan gelas sebab akak guna ujung-ujung tu. Okay, kita buat lagi. Jom, terkait. Ha, nampak? Macam ni kan? Ha, celah tu kita buat macam tu lah. Macam akak cakap tadi. Ha, nampak? Dia dah 8 dah. Sekarang kita buat nombor 7 pula. 2. Ini 9, 8, 2 kelopak. Nombor ni kita buat kelopak. Kelopak nombor 4 kita buat 7 kelopak. Ha, okey lah. Terima kasih Lin daripada Johor Bahru tadi. Call kata tak faham tu. Okey, terima kasih bagi respon. Tak faham tanya akak. Sanggup telefon daripada Johor tu. Okey, terima kasih. Okey, ni nampak. Ni bunga ni, setiap-setiap lubang ni akak nampak kan? Ha, 5. Sekarang ada 6, tinggal lagi 5. Okey, nampak? Kita kira tadi. Okey, nampak tau. Nampak ni, ha. Ni, ha, kita buat 5. Kita kena buat 5 double crochet. Terima kasih lah Lin. Akak dah tunjuk detail kat Lin macam mana nak buat tadi. Harap-harap Lin faham lah. Okay, siapa yang rasa tak dapat nak buat, tak apa, call pun tak apa, WhatsApp pun boleh, tanya macam mana nak nak buat dia, tak faham. InsyaAllah akak akan tunjuk macam mana nak kait dia. Okay, nampak? Kita buat macam ni. Kait dia ni kena buat ada 5. Yang ni last kali 5. Kita buat 5. Ha, last. Tapi ada last lagi satu lah. Last kali tu kita buat 4 je. 4. Ha. Ni kita buat yang last kali. Okay, nampak? Dah ni 5. Sekarang kita buat yang last kali ni. Ujung mula-mula tadi telat air kan. Ha, yang mula-mula sekali kita buat tadi. Yang kita tadi lepas 30 tadi kan. Kita ada tambah lagi 3 kan. Ha, yang 3 ni kita buat sini. Ujung sekali ni kita buat, kita kait dia 4 double crochet. Okay, sebab untuk bunga pucuk yang kecil sekali yang ujung tu. Ha, kalau tidak tak nampak bunga kita. Okay, nampak macam ni. Ha, dah habis dah. Kita kait dia. Nampak? Kita kemaskan dia. Rasa tak puas kita, takut terkeluar, buat sekali macam ni. Lepas tu kita potong. Cak genting. Okay, potong macam ni. Kita pusing belakang, kita kemaskan sikit. Jangan bagi terkeluar kan. Nampak sikit. Ha, jolok belakang ni. Kita masukkan ke belakang. Nampak ni. Ha. Ha. Bunga ni akak suka buat dekat mana tau. Akak suka buat hiaskan dekat, buat kelopak-kelopak pun dekat, dekat bekas pasu lah. Akak buat yang ni. Yang ni nampak. Dia tak kemas, kita ambil lighter sekejap. Hmm, terbakar dia ujung ni. Bagi dia tak lari, takut dia keluar. Penat kalau kita keluar kan. Ha, nampak macam ni. Nampak dah jadi macam ni kan. Bunga kita nampak. Ha, kita angkat macam ni pun dia ada sendiri. Dia sendiri dah membentuk. Bunga kita membentuk. Nampak, pusing je. Pusing terus jadi bunga. Nampak? Senang kan? Tak payah nak pusing macam ni. Ha, setengah tu nak kena pusing. Tengok-tengok susah ni, tak payah. Ambil ni, letak yang tu atas tu kat bawah. Pusing je ni. Pusing kat atas, pusing macam ni je tangan. Nampak? Senang kan? Ha, ni akak kata bunga akak rupa senang je. Okay, benda tadi ni ha, dia melengkung macam ni. Nampak? Tapi kalau ujung tu tak ada, asalnya dia memang jadi daun dah. Ni daun kita. Ha, nampak?
Kan senang kita buat cara-cara macam ni. Tengok ha ni lah. Kita nak buat kelopak ni, kita tak pusing sekejap. Kita pusing sekejap kan nampak. Akak seronok kalau kawan-kawan kat luar sana boleh buat bunga, kelopak bunga dengan cara macam ni, yang mudah macam ni. Nampak kan? Senang tak? Rasa senang tak nak buat ni? Faham tak? Kan? Nampak? Tak payah pusing. Tak payah pusing macam ni. Tak je macam ni. Pusing macam ni je. Pusing yang belah bawah tu, naik belah atas, gulung yang atas tu. Nampak? Tak lah yang tu. Tapi kalau nak besar, buat besar lagi. Nampak macam ni? Pusing je. Okay. Macam ni. Nampak? Faham kan? Tak payah pusing. Macam ni. Macam tu pusing sekali. Pusing sikit-sikit je bagi dia ni. Nampak? Okay, sekarang kita ambil jarum pergi macam ni. Nampak? Tu ni akak cakap tadi, bunga akak ni senang je masuk ke celah-celah ni. Nampak? Masuk ni. Nampak? Masuk kat lubang ni, dia akan keluar masuk tengah-tengah tu, dia sampai masuk ujung sana. Dia senang, dia nampak, kita sendiri boleh nampak celah-celah lubang dia tu. Bermakna dia tak akan terkeluar sebab dia dah, kita boleh nampak celah-celah lubang tu masuk. Kita ikat je. Ni contoh akak ajar lah ni. Nampak? Kan? Dia tak lari. Lepas tu ni bunga akak tadi ni akak dah buat dah ni. Kita letak sini. Bunga akak buat ni. Ni macam mana nak beza, nak buat kata tak faham. Okey. Bahagi dua macam ni. Kita letak kiri kanan tu. Nampak? Mesti bunga apa daun wujud belah kiri, belah kiri, belah kanan mesti sama. Okey. Kita jat macam ni. Yang bunga tu kita letak macam ni. Ni akak contoh aja kan. Jangan ikut cakap ni, boy, bawah tu berbual warna apa tu. Sepatutnya bawah tu kita boleh warna hijau. Ni akak nak tunjuk, takut tak nampak kan, tak faham kan. Tu akak kena berwarna ni lah, nak tunjuk, nampak. Belah bawah ni, nampak. Akak terpaksa lah buat warna merah ni. Agar bagi nampak sikit. Okay, nampak macam ni. Dadah! Senang je kan? Harap-harap kawan-kawan kat luar sana tu faham lah apa akak ajar ni tau. Okay. Rasa boleh buat kan? Kita kemas-kemaskan dia. Nampak? Butang belah bawah ni bubur. Masukkan dia punya tali tu belah sini. Boleh masuk belah bawah? Boleh. Petak belah atas? Boleh. Nampak? Masuk belah bawah tu kan? Kita jab belah bawah tu. Kita masukkan kat lubang tu dia punya tali kita, emas kita tu. Ni cara baru kita buat. Okey, nampak. Kita nak pelat ni, kita buat manik-manik nanti bagi nampak cantik sikit. Tu letak tepi kiri kanan ni butang macam akak buat ni. Ni akak buat manik. Okey, dadah. Nak cuba. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Jumpa anda di siaran seterusnya. Bye.